Ya, ini saksikan video ini sampai habis dan jangan lupa di subscribe dan tekan tanda lonceng sebelah kanan atas. Oke, terima kasih, dilanjut. Saya dapatkan selama ini membawa hikmah dan memberikan satu manfaat bagi saya pribadi, terutama bagi anak didik saya. Alhamdulillah sudah melaksanakan wisuda penamatan, sudah memasuki yang ke-6 kali ini. Dan itu berdiri pada tahun 2013 yang lalu, dan alhamdulillah salah satu santri saya di awal pertama buka TPA ini, TPA Kohir Putri Jaya, di mana beberapa santri yang bernama Nurakbar itu mulai berangkat berubah dari 1.300 lebih wisuda dan wisudawati ada mulai masuk berangkat berubah. Kita di bawah memang di kategori Palangga. Di sini ada juga di kategori Banjir. Dan itu membuat saya semakin bersemangat karena dekat turun ada dukungan dari masyarakat yang ada di sekitar sini. Nah, di mana mereka orang tua santri itu berbondong-bondong memberikan dukungan kepada saya pribadi termasuk. Dan alhamdulillah apa yang selama saya kerjakan mudah-mudahan bisa menjadi suatu apa yang bisa berguna buat semua masyarakat yang di sini. Tetap alhamdulillah di mana seluruh orang tua santri itu banyak yang mengatakan bahwa dari seluruh ya akhirnya bisa dikembangkan. Sudah bisa dikembangkan terutama tapi tentunya ya dengan dukungan mereka. Dan kembali saya ulang lagi kembali ke awal bahwa yang paling berjasa dalam hal ini di mana saya punya ustazah sendiri yang mengajarkan saya awal saya melalui baca tulis Al-Quran itu beliau adalah ustazah saya yang bernama Hamsin dari Saga. Mana dia mengajarkan saya bagaimana mengatur hijabnya sampai akhirnya pada 2 tahun kemudian alhamdulillah saya sedikit demi sedikit bisa mengenal yang namanya baca Al-Quran hingga sampai saat ini saya bisa artinya mempergunakan ilmu sadarnya dengan membimbing anak-anak, mengajar anak-anak mengenal huruf hijaiyah yang sampai sekarang alhamdulillah. Dimulai tahun berapa Ibu? Dimulai tahun 2013 Pak. Iya, sampai sekarang. 2013 awal berdiri TPA Fastabiqul Khairat. Iya, termasuk lalu apa? Tamang Kanak-Kanak dengan... Iya, saya baru-baru mengajar di Tamang Kanak-Kanak itu awalnya diajak untuk menjadi guru TPA. Cuma 1 tahun karena kebetulan teman saya ada mengundurkan diri akhirnya saya jadi guru kelas. Iya, guru kelas karena kebetulan teman saya mengundurkan diri. Jadi saya kaki dua kalau hal itu beliau meja pakar saya di bawah kebetulan numpang saja di sini. Iya, dua hari. Terus sudah ada koordinasi dengan dinas pendidikan atau departemen agama untuk
Sebetulnya alhamdulillah pernah satu kali kami dapat bantuan Pak ya. Iya. Itu dari Depak. Iya. Sekitar tahun 2015 mungkin ya Pak Nanas. Kami pernah mendapat bantuan itu dengan catatan ya kita artinya di rolling Pak ya. Iya. Di rolling setiap per TPA itu bukan untuk seterusnya. Ya. Jadi kami pernah mendapat bantuan itu satu kali setelah. Ya, sekarang apa harapan kita untuk demi untuk memperlancar kita punya anu harapan terhadap dinas pendidikan, dinas departemen agama, bantuan apa ya terus terang Pak ya, kalau yang namanya harapan itu banyak ya. Banyak sih harapannya ya. Cuma namanya harapan kalau selama ini kan ya tempatnya ya. Tidak ini ya, ya supaya istilahnya bagus kemana ya. Ini ya. Penuh.